Sebanyak 300 paket sembako dibagikan kepada warga yang terdampak banjir di Dusun 1 sampai dengan Dusun 15 di Desa Sei Dua Hulu, Kecamatan Simpang 4, Asahan, Sumatera Utara. Desa Sei Dua Hulu, Kecamatan Simpang 4 ini seringkali menjadi langganan banjir bila musim penghujan datang. Pasalnya Polres Asahan mendatangi warga di Desa Sei Dua Hulu untuk memberikan bantuan sembako. Ketinggian air pasang surut di Desa Sei Dua Hulu tersebut rata-rata 40 cm, namun jika hujan turun berkali-kali bisa naik hingga 1 meter lebih, yang mengakibatkan aktivitas masyarakat yang berkebun dan petani terganggu. Sementara datangnya bantuan sembako tersebut disambut baik oleh ibu-ibu rumah tangga yang terdampak karena banjir yang tidak bisa keluar untuk berbelanja sembako. Menurut warga, banjir yang melanda desa mereka sudah berjalan 15 hari. Namun baru kali ini warga mendapatkan perhatian dari Polres Asahan dengan memberikan bantuan sembako. AKP Yayang Rizky Pratama mengatakan bahwa kegiatan sosial ini melibatkan TNI dan Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan serta pemerintah kecamatan dan kepala desa setempat dalam membagikan 300 paket sembako kepada warga. Hari ini kita bekerja sama dengan Polres, dari Dinas Kesehatan, dari TNI, dan juga dari kepala desa untuk menyerahkan bantuan dari Polres Asahan sebanyak 300 paket ke masyarakat yang terkena dampak. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rudianto melaporkan.